Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Emma TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ajak teman-teman saya prepare bikin madu mongso yang dibuat acara nikahan anak saya. Ini lagi dimasak, jadi dimasukkan tape ketannya teman-teman. Ini dari 20 butir kelapa yang sudah dibikin santan kental, jadi dicampur. Dan di sini ada saudara-saudara saya yang lagi membantu. Ini buat nikahan anak saya ke Jombang gitu ya teman-teman. Jadi ini dari Banyuwangi menuju ke Jombang. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau aduk-aduk ini yang sudah dicampur rata, jadi dimasak sampai mengental. Waduh, ini sampai kalis ya teman-teman. Jadi prosesnya sekitar 3 jam, kurang lebih 3 jam ya teman-teman. Maaf videonya kesingkat ya teman-teman, soalnya ini buru-buru saya bikin videonya setelah lama nggak ngevlog karena padatnya acara di keluarga. Mohon maaf buat teman-teman, jadi saya agak lama nggak bikin konten karena acara yang sangat padat. Oke, di sini saya mau goreng untuk kentangnya, bikin sambal goreng karena ada acara tahlil untuk sekalian untuk walimatul urus. Acaranya sederhana sekali, jadi nggak rame-rame karena jadi satu di Jombang acaranya teman-teman. Jadi di sini ini saya masak buat orang-orang yang walimatul urus. Oke teman-teman, ikuti. Ini sudah prepare untuk kue-kuenya, sudah selesai. Karena buru-buru, ini saya sudah selesai untuk acara walimatul ya. Kalau orang Jawa walimaan gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah di Jombang dan ini acara nikahannya. Setelah saya ada acara nikahan, saya mendapatkan kabar karena yang menikah ini adiknya yang cowok, jadi kakak itu yang perempuan tiba-tiba sakit ya teman-teman. Jadi mau gak mau saya harus selesaikan acara pernikahan di rumah besan yang ada di Jombang. Dan di sini saya buru-buru pulang karena anak saya yang pertama yang cewek mendadak sakit masuk rumah sakit ya teman-teman. Jadi saya cepat-cepat pulang dan saya izin dari Jombang menuju ke Banyuwangi. Dan saya cepat-cepat ke anak saya yang perempuan. Ini posisinya sudah ada di rumah sakit dan ini mohon doanya buat teman-teman. Jangan lupa ya like, comment, subscribe and share. Saya mau jagain anak di sini, saya buru-buru. Dan di sini ruangannya dia saya tinggal sendirian. Oke teman-teman, saya nemenin anak saya dulu. Mohon doanya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.